harus didokumentasikan. Kita make upin selebgram hits. Tuh, kan tetap ada di belakang ya. Harus banget dia pakai lipstick juga. Iya, Kak, biar gak pucat. Ada request-request gak? Enggak sih, natural aja, Kak, biar apa ya? Tutup. Terserah kakak aja deh. Lebih soft gitu ya. Sebagusnya. Bagusnya soft sih. Hai, selamat pagi. Sudah. Kita mau make up wisuda untuk ini. Kalian pada kenal gak sih dia siapa? Aku juga gak kenal sih sebenarnya. Bentar. Kita make wisuda. Kita gak usah cukur alis, haram ya. Jadi kita pakai ini aja. Halo, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Pengen jadiin dia model gak kesampean deh. Ya udah deh, make up ini sudah aja. Iya, kakak. Oh, bisa pakai maskernya? Ya, makasih. Oh, iya, ya. Iya, makasih, iya, Bu. Maaf, Bu. Ya, kembali. Iya. Sukses acaranya, Kak. Iya. Nah, ini jangan sampai ada yang masih berdiri. Hari ini wisuda wade, guys. Aku dulu kan kontraknya di belakang JSC. Kalau kena JSC itu udah halu gitu loh. Ya ampun, aku bisa masih ada di sini gitu kan. Ya ampun, aku sih teman-teman tuh pada dateng. Ala-ala, iya ampun gitu. Ya ampun, zong! Semuanya zong! Iya, sebel deh, aku gak pernah jadi sudah deh kalau seumur umur, karena pengen banget. Sekolah lagi, Kak. Males! Gak mau. Satu aja udah nyap-nyap ya? Iya, udah pusing banget. Nah, terus kamu mau balik? Iya, ada beberapa kerjaan di sini juga sih, Kak. Jadi ini merasa banget. Ini pakai kan pelembab dulu ya, guys. Pokoknya kulit apa aja pakainya ada labu. Kamu pakai kulit krim perawatan enggak? Pakai merek apa? Aduh, jangan ya promosi. Jangan. Enggak jadi. Tit, disensor ya, guys. Lupa. Oke, sudah. Karena dia pakai krim perawatan, untuk bagian hidungnya aku pakai dari La Tulip. Biar nanti waktu pakai masker nggak luntur. Ya, Nusya tanpa pori-pori deh. Bagus banget kulitnya, terus. Hai, selamat bergabung. Kayaknya aku ini lagi break out. Mana ada break out? Terus apa kayak muncul apa tuh di dinding? Mana? Ini loh, di sini. Oh, ya ampun, gak kelihatan. DMK kulit perawatannya pakai apa?
Yang mau tahu dia pakai kulit perawatan apa? Caranya gampang, follow aja Instagram dia. Dia ini selebgram loh guys. Kalian follow aja namanya Jihani. Gimana tulisannya? Iya benar, Jihani. Jihani. Tuh. Choose follow terus nanti DM dia, diserbu aja, "Mbak, kamu pakai krim apa?" Nanti dijawab sama dia udah. Kan juga bisa yang punya ini baju-baju gitu bisa endorse ke dia loh guys, tapi mahal. Jadi. Udah kan? Ini udah untuk bagian wajahnya. Sekarang kita lanjut ke peralisan. Kita pakai LP Pro. Nih, pakai LT Pro untuk membuat alisnya. Ini jangan dibuang ya. Putih-putihnya itu jangan dibuang. Agak angkat. Ini alis dia itu agak gondrong ya. Mm-hmm. Gondrong banget. Ini mau aku buat agak lurus ke belakang gitu. Ini bagian sini aku tutup. Nah ini di blok aja bagian belakang gak masalah, asal bagian depannya jangan ya. Bagian depan usahakan dia tetap bulu aslinya supaya natural. Gitu dulu. Sekarang yang bagian sebelahnya lagi. Oke guys. Dulu, oke. Terus abis itu tinggal kalian blend aja. Nah. Wow, hujan lagi. Untung kalian gak di JS ya. Kalau di JSC, aduh nyampes aku yuk deh. Terus abis itu aku pakai brow it. Ini untuk buat serat bagian depannya. Nah dibuat serat aja bagian depannya biar natural. Terus nanti tinggal di concealer. Nah, terus aku concealer pakai LT Pro. Aduh, aku tuh pengen gibah sebenarnya. Cuman tuh live gimana ya? Takut ada anak UAD terus ntar kita malah kena pidana lagi. Dicepuin. Ember. Aduh. Ya udah deh, gibahnya ditunda. Masih LT Pro. Concealer. Ini ya alisnya aku tutup. Oke. Coba aku zoom. Nah. Kelihatan ya guys?
Oke. Terus abis itu sampai depan jangan lupa. Ini wajahnya dia nih modelable banget loh guys, yang mau pakai dia nih untuk model. Kamu ada kata aku kan sih? Mm-mm. Kamu di mana? Ini sih kak masih pribadi aja, aku nggak mau. Oh, nggak mau ikut agensi? Nggak. Pribadi lebih enak. Uangnya langsung masuk. Oh iya. Aku kayak ada dengar suara mbaknya. Loh mbaknya masih di sini kok. Udah dekat belum grabnya? Ya. Udah? Ya. Oke, okay. Iya, hati-hati. Ini harus hati-hati ya guys. Tuh. Sekarang yang atas. Sebenarnya nggak usah di-concealer atas juga nggak apa-apa. Cuman aku mau concealer supaya lebih rapi. Ini harus jadi yang tercantik hari ini di kampus guys. Jadi itu maskotnya ya. Hari itu brand ambasadornya UAD guys. Nama baikku dipertahankan karena sedekatin dia biar aja sih. Nanti kalau ngilangin alisnya agak susah, pakai kapas kasih air. Mineral water kurang mendang. Soalnya ada lem kertasnya itu di dalamnya. Di dalam alis kamu ini. Lengkap, nggak dikasih air, dia ngilang. Blend dulu. Ya ampun, aku tuh kayak lagi megang ini tahu keramik yang bisa dipel. Micin guys. Ini wajahnya dia, ya ampun, bagus banget loh. Kira tuh kamu sekampung sama Hanja kayak dari Palembang gitu. Banyak yang ngira aku juga dari orang luar Jawa gitu loh kak, kalau di kampus. Ember. Kan, padahal asli Jawa. Jawa banget. Gak kelihatan. Ini depannya jangan lupa kalian samar-samarkan tuh. Supaya gak terlalu tebal. Gitu ya guys. KL tipenya dicampur mix fix kan? Enggak, itu L tipenya masih baru guys, makanya dia empuk. Nah, kalau misalnya L tipe kalian itu keras, kasih aja mix fix. Nah, bagian depannya harus agak menghilang-hilang gitu ya. Nah, nanti kita buat serat lagi, terakhir aja tapi. Kalau udah sekarang aku buat alis satunya lagi. Bentar. Awas guys, ini alisnya aja tinggi sebelah. Oke. Berapa coba ini? Kamu gak bisa ini loh, bahas. Balesin ini komentar kalian kalau aku beli make up. Nanti ya. Kalau yang paham, yang udah nonton dari awal bantu jawab dong.
harinya hujan, sebenarnya enak untuk tidur. Kuasnya kayak enak gitu, beli di mana? Ah, kuasnya tuh sembarang, nggak harus kuas apa gitu kok, yang aja belinya cuma bijian yang 10 ribuan itu. Tapi ini kuasnya tuh udah ada mantranya gitu, jadinya udah pasti jreng kalau bikin alis. Kita sama-sama akan ya guys. Kamu tadi mana Pekalongan? Pekalongan banyak loh mau privat kesini. Iya kak. Harga diri MUA ada di alis guys. Jadi alisnya cucu ya. Jangan sampai kanan kiri tuh beda banget. Aduh ya ampun, kayaknya dia tuh gak usah pakai foundation gak sih guys? Mau kecilin lagi yang sebelah satunya ya, agak naik. Nah ini ya agak turun ya ini. Jadi guys kalau kalian bikin alis tuh harus sabar dan berulang-ulang merenung. Usahakan tahan nafas. Kamu bawa pasukan ini nanti, ini sudah enggak? Ada bapak ibu. Kalungannya mana tuh? Di kabupaten. Di kabupaten. Ria, Ria Sakila. Kakak Pekalongan juga ya? Itu di Pekalongan artis dangdut loh guys. Terus kamu gak kenal? Kalau di hajatan-hajatan itu dia tampil. Cus, ih. Gimana? Dikit lagi. Price list seorang MUA itu ada di alis sih guys, jadinya harus bagus alis. Kenapa masih tinggi sebelah terus sih? Kalau kayak gini enggak sih? Oh beres ini meninggi guys. Ini otaknya sih, modelnya ini miring ya guys. Jadinya kayak ikut miring alisnya guys. Takut deh.
Kamu gak baperan kan sih? Enggak aja kok. Eh kak, emang jadi mau masuk kak? Bulu-bulunya ya guys, dibuat alis kiri agak naik sedikit kak, bentar say. Coba aku perhatikan. Oh ya, ini naik ya? Ini naik, ini harusnya kayak gini ya. Oke, okay, nanti sini aku turunin. Bentar guys. Thank you kritikannya. Ya mana? Bentar guys, ah ini ada sana. Ada nangkap dikit steps. Nah, oh bagian sini kurang gini dikit ya. Di sini aku kurangin bawahnya. Nah, ini tuh alisnya dia memang tinggi sebelah deh. Alisnya dia itu memang tinggi yang sebelah sini. Cuma dia gak pernah alisan segaris ini kan, jadi dia gak gak lho. Aku yang lho, soalnya aku sudah menutupi bulu banyak banget sebelah sini. Aku udah nutupin bulu, tapi dia belum sama-sama. Nah, terus ini aku isi lagi bagian atas tuh. Dia udah mengering ya guys, kalau udah lama-lama tuh. Aku mau isi lagi VLT Pro yang tadi, dikit aja. Ini tuh udah mengering, jadi harus kalian apa namanya tutup lagi putih-putihnya ini. Gitu. Apalagi sampai lupa nutup ini. Guys, bantu jawab dong, udah lurus belum? Udah sama belum? Pokoknya harus sampai sama ya, aku gak mau kalau sedikit pun beda. Udah sama belum guys? Ini pometnya pakai LT Pro. Bentar, dikit lagi. Bisa gondrong. Gak boleh disyukur ya. Udah belum guys? Bagian sudut kiri kenaikan. Mana sih? Ah susah sekali. Oh ke depan dulu ya, aku nutupin kalian dulu. Bye. Bentar. Sudut kiri. Kiri tuh mana sih? Kini, ini. Oh ini punya gini.
Gak harus sama banget ya guys, intinya dia udah menyerupai belum gitu. Udah bagus, sudut kiri bawah kenaikan dikit, oh yang tadi ya. Udah bagus tuh kan. Bentar guys. Udah sama? Bagusan yang Kak Gali bikin sekarang mungkin yang satu lagi belum dirapikan ya Kak. Oh siapa? Yang tadi mungkin ya. Gak tau. Udah Kak, pusing. Aku pusing. Udah Kak. Yakin, udah. Ember nggak sama, tapi kan setidaknya kita menyamakan gitu. Sekarang kita lanjut. Nah tadi kan bagian hidungnya di dia kan pakai krim perawatan nih. Terus bagian hidungnya aku pakaikan bedak tabur dulu. Supaya nanti pas apa sih namanya pakai masker nggak luntur. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ya. Aku mau bakar foundation dulu. Yang pertama aku pakai Ulti Pro Smooth Corrector yang tadi masih sama. Mana spatula aku? Sebel deh spatula kalau dipakai enggak aku. Karena mukanya Jihan agak lebar ya guys, jadi aku pakai 1,5. Terus abis itu aku campur pakai mana ya? Bentar guys, ini apa? Oh ini makeover yang W32. 2 pump aja. Terus abis itu aku campur pakai perfect blend yang ini. Ini yang warnanya medium. 1 tetes 2 tetes aja. Terus kamu bakar 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Dah sama, iya doang udah sama, orang disama-samain. Bikin alis tuh intinya yang susah adalah nyamainnya. Kalau ini mah gampang, concealer doang. Nih ya. Aduh, iya malah dia beneran aduh pusing, kenapa dia mau. Dia kan pakai krim perawatan nih ya kan. Aplikasinya pakai jari ya biar nggak luntur tuh. Tipis aja guys, soalnya tuh udah ini selembut itu dong wajahnya. Terus ya terus ya. Pelan-pelan sampai rapi. Oke. Tipis aja dia udah super cover banget ya. Karena di wajahnya itu gak ada yang ditutupi lagi. Gak ada dosa-dosa apapun tuh lihat. Ya kan? Di tap aja ke semuanya. Oke. Sampai rapi guys. Oke cukup ya. Sekarang kita tap yang satunya. Jadi ini tuh foundationnya cuma untuk nutupin apa namanya warna kulit yang gak rata aja di wajahnya dia tanpa ada nutupin noda. Jadi gak aku campur pakai latulik di atas.
Kalau yang lato lip perfect upper itu untuk menutupi noda, jadi dia full cover. Kalau ini nanti jadinya medium cover. Nah, kalau kulit-kulit yang udah cucur gini, nggak usah pakai yang lato lip, nggak apa-apa ya, karena udah nggak ada lagi dosa yang ditutupin tuh. Rambutnya guys. Nah, babes. Cek-cek aja. Oke guys, terus abis itu yang bagian dahi. Hati-hati kena si alis. Tangan kalian harus lentur ya guys. Sedikit lagi. Nah, kalau sudah tinggal di blend aja. Lagi. Ya. Kalau aku make upin wisuda rasa make up lamaran ya guys. Make up wisuda rasa make up lamaran. Nah ini sampai dahi-dahinya. Hati-hati terkena alis. Oke, kita coba tes ya untuk bagian kulitnya tuh. Ya, udah nggak hilang ya. Kalau sudah nggak hilang gitu berarti udah aman. Sampai nanti pun dia tetap aman. Apa nggak hilangin ya guys di bagian depan alisnya? Nanti aku ini lagi aja. Okay. Cukup sampai di situ dulu ya guys. Terus abis itu aku mau pakaikan blush cream. Blush cream dari Jafra. Ini aku pakai yang warnanya pink. Oke. Kemudian blend. Ini yang pink peony. Oke,
Setelah itu udah manja ya, aku mau pakai contour palette dari LT Pro. Ini aku ambil yang warna coklat muda. Yang ini guys. Untuk contour hidungnya biar kelihatan lebih banget, tapi dia yang muda ya warnanya. Terus ini disambung ke atas ini. Nah, hidungnya terlihat lebih anjir. Gitu guys. Terus abis itu aku blend lagi ini. Oke, sudah terlihat mancung. Sekarang tinggal kita set semuanya pakai bedak tabur. Lihat atas. Hidung jangan lupa. Dagu juga. Nah, ini di set bedak taburnya gak usah yang terlalu banyak banget, yang penting rata. Mana guys? Oke, sama bagian dahi. Shum, ini dahinya lebar guys. Gendong banget aku. Ini paisable loh guys, bagus dipares. Oke, okay. Kalau sudah tinggal kita bersihkan ini ya, semua. Aurat, putih ya. Bagian depannya biar aja dulu ya guys, alisnya. Nah. Gini, kalau sudah kita lanjutkan untuk membuat bikin serat alisnya depan. Nanti bakalan aku blend lagi guys. Terus sekarang kita mau masuk ke area mata. Aduh, gimana ya? Bingung. Iya, bingung soalnya masih ini nyatu gitu, enggak rapi-rapi ini. Lanjut pakai shadow dari Makeover, aku pakai yang ini, yang orange muda. Diangkat dikit.
kita buat look yang seger-seger ya guys. Oke. Terus aku pakai yang orange lebih tua untuk bagian bawahnya. Oke, terus aku pakai warna yang gelap juga ini untuk bagian atas, bawahnya juga. Nah, jangan lupa dibersihkan. Nanti aku mau kasih scot untuk bagian ini mata agak angkat dikit guys tuh karena lipatannya kecil ya. Terus baru aku kasih glitter di atas scot gitu aja nanti. Oke, sekarang kita pakaiin eyeliner. Oke, dari Laqueur. Matanya aku agak panjangin keluar sampai sini dikit. Bawah. Nanti akan kita pakai scot ya guys. Oke, biar dulu seperti itu. Terus aku mau pakaiin bulu mata yang ini. Hai, selamat pagi. Ini aku pakai yang dari koleksi bulu mata ID. Aku potong-potong. Aku copot dulu semua. Hai, selamat pagi. Lihat dong. Terus bagian eyeliner-nya di lem. Bagian eyeliner di lem. Sekarang kita mau jahit biar matanya dia itu agak besar ya. Matanya dia itu kecil di bagian kelopaknya. Lipatannya kecil banget, tapi bagus. Ini udah ada, aku kasih lem. Selamat pagi juga. Ini aku kasih lem lagi, seperti ini. Terus lagi. Ini. Dan satu lagi. Sudah.
Lanjut jahit bulu matanya. Gel apa digunting? Head bawah. Pasang di bagian tengah. Nah terus itu ini aku angkat guys. Aku potong lagi. Oke, yang belakang. Oke. Bawa. Duh, aku lagi jemur pakaian, mau hujan, gimana mau? Gak punya mesin cuci. Kirain tadi itu gak hujan, terus kirain cuma hujan subuh gitu doang, terus udah bakalan panas. Jemur, apa namanya, nyuci gitu. Dapurnya udah banyak banget banget gitu. Gak pernah laundry guys, kalau kamu laundry mesti. Ya ampun, aku tuh waktu jadi mahasiswa gak pernah juga laundry guys. Nyuci sendiri. Nyuci sendiri, masak sendiri, aku masak sendiri loh. Kamu jajan mesti. Gak sempet. Soalnya dia bekerja keras guys. Karena aku setengah 6 aja udah berangkat kan buat foto. Ya ampun, setengah 6. Siap-siapnya kan dari ini sebelum itu. Lihat bawah dulu guys, jangan lupa. Nah inilah aku lagi mau jahit bulu mata ya guys. Makasih buat ilmu Kak Gali. Terima kasih, sama-sama. Kak, ketemu bulan April, udah gak sabar aku. Hai, sampai ketemu April ya. Bulu mata merek dan seri apa Gali? MUI dari koleksi bulu mata Kertedi yang seri natural. Nah kalau udah sekarang mau jahit. Ayo guys, sudah jam 8. Kita setengah jam lagi udah selesai. Nah ini, aku pakai ini untuk jahit ke atas. Pelan, jahitnya harus rapi ya guys. Nah. Oke. Lagi. Bun. Ini ada kan dulu benar. Sorry guys. Ya sorry kalau kayak orang gak mau tidur. Lihat bawah. Kita jahit lagi satunya, baru kita pakai skot. Ada nyolok nggak? Nggak. Nah, kalau udah kita mau item-itemin dulu. Pakai skotnya nanti dulu ya. Ini aku mau bersihin dulu ya, lihat bawah. Kita mau butuhkan skot di matanya Jihan. Ke depan. Lagi. Ke bawah. Kemudian kita bersihkan lagi matanya menggunakan eyeliner. Harus benar-benar bersih guys. Apa di selokan mataram. Ya ampun, menyimpang jauh guys. Tadinya di belakang kampus, terus kemarin sempat mau diculik. Mau, aku suka. Aku pengen guys diculik. Terus kamu mau gak diculik kemarin? Nolak-nolak gitu? Ya udah, di
dibawa sampai parang kritis untuk manusia bisa kabur. Cowok? Ibu-ibu sama bapak-bapak. Ih. Emang itu menyeramkan. Kok bisa sih? Bisa. Cerita dong pengalamanmu, kayak seru deh. Gak apa-apa, kan ini kan kriminal. Iya, awalnya ya itu kan bapakku kan punya usaha rumah makan kan di sana. Iya. Yeah. Terus pelanggannya gitu, terus tanya-tanya tentang aku yang di Jogja. Dia tiba-tiba nyamperin aku gitu di Jogja, terus ngebawa aku deh. Tujuannya? Gak tau. Gak tau, tapi pas kenapa aku takut di situ tuh bahas tunggal-tunggal gitu loh Pak. Terus dia ngomong gak bakal pulangin aku lagi gitu. Aku dibawa ke ini, Parakusumo gitu loh. Itu deket Parangtritis. Iya. Karena aku takut ya, terus. Terus? Pulang-pulang, aku pokoknya pas udah bisa kabur itu, pulang-pulang aku muntah darah. Serius? Aku langsung videoin kan ke temanku, ini gimana ini gitu. Oh, jadi tuh orang kampungmu. Mm-mm. Kok kamu kenal terus? Ayo aku kamu. Aku enggak kenal. Enggak, maksudnya kamu diajak kemana itu? Oh, itu tuh ngomong sama bapak aku nanti dia ngakunya tuh orang asli Jogja gitu. Jadi mau silaturahmi kata dia gitu. Nah, aku kan kayak juga ngejaga citra bapakku ya karena dia customer kan. Jadi ya udah aku baik-baik aja malah kayak gitu. Ya udah kata bapakku pulang aja gitu apa buat. Soalnya dia ngancem-ngancem gitu bakal kan udah tahu kosnya bakal di ini, bakal didatengin lagi gitu. Terus pas itu pulang dulu nanti cari kosan yang baru gitu. Dapat di selokan. Kamu lapor polisi nggak? Enggak sih pas itu. Tapi aku ada bukti-buktinya ini. Kayak foto-fotonya kayak gitu-gitu. Rekaman-rekamannya. Loh kamu pas diajak jalan itu katanya mau kemana? Katanya tuh dia besok ibu mau ke Jogja nanti diantarin jalan-jalan ya. Kata dia kayak gitu. Pas aku ajak makan di Papong, dia ngomong pokoknya nanti Mbak Jen gak bakalan ibu ajak balik, kayak gitu harus ikut gitu. Terus aku kamu baru nggak ikut apa gitu? Ikut apa pokoknya harus ikut kayak gitu. Terus pas itu udah ambigu gitu tapi udah kayak takut gitu loh. Terus habis itu tapi kamu sampai Parangtritis. Ibunya ngomong kamu dari Papong harusnya udah lari aja nggak sih? Takut kak, bingung kalau aku langsung kayak gitu kan. Terus habis itu pokoknya aku cari alasan kayak nggak bisa bu, soalnya besok ada acara dan lain-lain, aku bilang gitu kan. Enggak, pokoknya harus ikut ibu. Terus habis itu nawarin tua lah. Itu ibu udah tua, nawarin habis ini mau ke Parangtritis apa ke Kaliurang, dia bilang gitu. Nah ini kan udah di selatan bu, jadi mending di Parangtritis aja. Kalau udah sampai Parangtritis dia malah bahas tumbal-tumbal gitu. Nah aku udah takut di situ, aku minta tolong temen aku buat. Itu bercanda aja kali, aslinya enggak kayak udah, serius gitu. Emang serius kak, orang pas perjalanan menuju Parangtritis aja dia ini bahasnya seks-seks mulu sama suaminya. Masa? Iya, terus habis itu aku disuruh minum kreatin dan gitu, aku nggak mau. Kamu cara kaburnya di WhatsApp? Aku cara kaburnya ini kayak, bu ini saya udah diteleponin terus sama ini, aku ngomongnya dari dosen saya disuruh pulang, aku bilang gitu. Terus pokoknya aku maksa lah, dia udah bete kali ya. Aku pulang-pulang aja di ini ditaruh ke hotel. Terus habis itu aku ngomong kalau nggak ngajakin aku pulang, aku bisa loh kayak laporin polisi kayak gitu kan. Terus kamu kaburnya di mana itu? Kamu tetap sama dia dulu? Tetap sama dia dulu. Terus habis itu sampai hotel, aku ngomong kalau nggak diantarin pulang, aku pakai ojek online aja nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Tapi saya juga udah punya bukti-bukti semuanya, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya aku diajak antarin pulang, pulang-pulang aku langsung bener-bener muntah darah gitu. Makanya orang itunya langsung diselidikin kan sama orang tuaku. Ternyata bukan orang Pekalongan gitu. Kenal bapakmu tapi? Tapi kenal? Kenal. Nah, malah itu kan pulang dulu buat ninggalin ini Jogja. Aku aja tuh kayak dihipnotis gitu loh, kayak orang bingung gitu loh. Tapi masih sadar, orang penjaga aku tuh kan kalau orang tua
tua aku kesini pasti aku sakit kayak gitu kan. Hmm. Dia kira tuh orang tua aku, tapi kok beda kata dia gitu kan. Hmm. Terus habis itu emang mbak kemarin kayak orang bingung gitu sih ya, emang bingung pak. Hmm. Kan juga nggak kan. Hmm. Ya ampun. Serem amat ya. Takut, aku aja ceritanya takut. Ceritanya takut banget. Kamu jangan lagi buat orang-orang gak dikenal tuh. Itu berpengalaman kayak apa aku jadi merasa bersalah kan kayak ngasih nomor aku ke sembarang orang kayak gitu. Serem deh. Itu ya guys, kelihatannya kelopaknya udah. Ini kurang tinggi gak menurut kalian kelopaknya? Tapi segitu pasti. Soalnya nanti kalau ditinggiin lagi malah hancur. Terus aku kasih glitter dikit. Di bagian scotch jaringnya aku kasih glitter dari Vocaloon guys. Nah nanti pas dia melek tuh ada kayak glitternya gitu. Supaya lebih kuatnya, scotch jaringnya aku mau lem lagi. Kalau menurut aku kurang gede ya jadinya kelopaknya. Jadi aku mau tambahin satu scotch lagi. Tunggu dulu sampai dia setengah kering. Nanti kita timpa scotch yang kedua. Emang kalau pakai scotch tuh bisa kadang 3-4 gitu, tergantung kondisi mata ya guys. Jadi nggak mesti satu. Mata Jian ini lipatannya kecil, jadi tambahin satu lagi scotch-nya. Oke, ini semprotannya aku pakai dari dia. Tapi ini sebenarnya pakai air juga enggak apa-apa sih. Terserah, yang penting dia basah. Oke. Okay. Di depan. Itu. Nah, lebih dalam kan? Bawah lagi. Bawah. Aku agak pasang di tengah-tengah ya guys. Nah, mirip itu ada kelopaknya gitu. Gitu. Nah, itu guys. Terus abis itu aku mau kasih ini ya, bagian glitter. Iya, oh ini, aku kasih glitter dari over dikit. Bersihin. Maaf guys kalau mata yang menurut seperti ini memang agak lama ya makeup. Oke. Udah ya, ini aja kelopaknya dikit lah.
Kalau udah sekarang aku pakein mascara Maybelline. Pakai Maybelline. Kan nanti di save ya, oke. Di atas deh. Ih, masa sih suami istri itu bahas seks? Yakin itu suami istri? Enggak tahu juga aku. Soalnya ibu sama bapak-bapak kan. Kayaknya dia mau ngajakin suami bertiga kali. Aduh, ya Allah. Di parang tritis. Gitu ya guys. Cucok kan? Nah, terus abis itu udah kita lanjut cerita perdempulan ini. Sekarang aku mau pakai blush on. Ini aku pakai dari Makeover yang ini. Yang warna itu agak pink peach gitu. Agak disebar-sebar luas kan. Nah terus itu kan merah banget. Aku mau pakai bedak padat sekarang. Aku pakai bedak padat ini Makeover yang warnanya kuning. Ini tinggal aku contour. Bawah mata sengaja aku kosongin biar nggak terlalu bold. Karena itu wisuda ya, ingat, bukan pengantin. Kadang kita hilaf makeup wisuda jadi kayak pengantin. Udah, baru kita rapi-rapiin lagi. Pakai kuas. Jangan terlalu bel guys, jangan sampai kayak di pepperin tomat. Ah ya ampun, cantik banget. Karena dia nggak pernah ini ya kayaknya dandan yang ala-ala gini. Dia kalau dandan kan untuk photoshoot katalog gitu doang kan, OOTD gitu-gitu kan. Jadi sekali dandan dia langsung ya ampun, cantik banget. Ini kabis sebenarnya cetak ember. Aku tuh gak bisa ya kalau makeup yang natural banget gitu tuh gak bisa, gak jadi. Terus ini, ya udah ini naturalku gini guys. Ya naturalku tuh gini-gini gitu ya. Gak bisa yang kayak ini banget, semuk banget itu gak bisa. Nah kita lanjutkan untuk contour bagian luar. Ini aku pakai dari Makeover yang Rich Cocoa. Nih, yang kayak gini. Kita buat gradasi wajah supaya nggak menutun pipi. Kan kalau follow belum dia Jihani, cus follow terus tanya pakai skincare apa tuh bagus banget. Enggak pakai skincare setahun mah Scarlett ya, kadang Scarlett tapi aku lebih ini sih MS Glow pak. Oh, MS Glow pantas bagus. MS Glow itu guys, dia tuh kalau di makeupin gak licin, tapi mulus gitu. Kalau krim yang lainnya tuh kadang tuh licin, gak menempel gitu kan? Apa namanya foundation gitu. Kalau ini tuh, kalau MS Glow tuh sama aja, kayak gak pakai krim gitu, rasanya kulitnya tetap kesep gitu loh, gak licin gitu. Tapi aku emang jarang ini sih, gak rutin-rutin banget. Soalnya dari dulu emang ini kak. Kulitnya jarang banget berjawab gitu. Oh gitu, jadi nggak tanpa masalah gitu ya. Ah ya kadang kalau ditanya skincarenya apa, padahal itu mulu. Kirain dia pakai yang
kayak itu ya, harus dari beli Surabaya, Jakarta gitu gitu. Berarti dia memang kulit-kulitannya bagus guys, dah intinya gitu. Nanti gak usah jadi follow guys, jadi bocorin. Iya. Aduh. Gak usah guys, gak usah di follow, udah dibocorin di sini soalnya mas deh. Nah kalau udah sekarang kalau untuk bagian hidung, syur, shanti, guys. Kayak ngerasa gak sih ini kayak makeup akad. Tinggal tunggu caranya aja. Belum ada kok? Udah kok? Enggak, aku udah jomblo lama banget kak, udah setahun setengah. Ya ampun serius? Ya ampun. Tuh guys jomblo, tapi kan kalian pasti nonton cewek semua ya, lupa. Nah kalau udah sekarang aku mau buat highlighter, ini aku semprot dulu pakai Prudia. Merem guys. Nah, kenapa kamu memutuskan untuk jomblo? Kamu pernah di ini ya, aniaya ya? Iya. Ih, yeah, kenapa sih cowok-cowok, aku bingung lah dengan cowok-cowok yang suka main tangan, kenapa? Kalau kalian tuh apa sih? Maksudnya kalau marah tuh pergi aja, atau blokir gitu loh, udah kan? Nah, yang ini sih dipukulin yang bikin mental banget. Ya iyalah, sakit hati lah. Kayak kenal cowok baru tuh kayak, aku nanti bakal diginiin lagi nggak ya gitu. Mm-mm. Jadi nggak bakalan ini kayak ya udah fokus karir aja dulu. Mm-mm. Kenapa sih cowok-cowok itu sukanya main tangan? Maksudnya kalau marah tuh aku tuh pengennya tuh diem pergi aja yeah, gitu kemana gitu, nggak usah main tangan gitu loh. Katanya hilang. Wih semuanya hilang. Hilaf dilapin berkali-kali ya kak, yang aku nggak bisa. Males. Ambil miring kecil. Tuh cucokan. Sudah tiba-tiba. Iya. Gimana kalau dia aku lamar aja, guys. Cocok enggak sih? Tapi ntar aku tiap hari disuruh make upin dia lagi kalau dia kerja malas deh. Oh, enggak kan? Nanti kan private make up dia enggak usah kerja, dia jadi model aku aja tiap hari terus aku bayar gitu aja enggak sih? Ya ampun, halu deh. Kamu lipstiknya mau full apa ombre? Terserah. Nah, kalau terserah tuh susah gak sih, guys? Dia manutan banget, dia udah berubah banget sih, guys. Uti! Assalamualaikum. Salam, Uti. Iya ampun, Uti. Oke okay, guys. Sudah dijauh kawin gitu ya. Tapi kalau aku kawin aku tuh masih umur 24, enggak bisa. Serem masih. Masih takut. Dulu pertama lihat dia di kampus tuh kayak ini gila cewek cantik banget gitu kan. Terus kayak ada getaran-getaran gitu loh guys, gils gitu. Cuman enggak berani kan mau kenalan. Terus akhirnya dia aku make upin dong, coba. Dia tuh adik kelas aku dan dia tuh paling cantik sis dari angkatan aku sampai angkatan terakhir yang pas aku sebelum lulus tuh ini paling cantik guys. Enggak. Apa kata dia? Menikah itu ibadah kak. Tapi kan belum siap, orang masih kecil. Kalau zaman sekarang tuh 24 itu cowok masih kecil guys. Kalau zaman dulu 22, 23, 24 itu nikah. Kalau sekarang cowok tuh 30, 28 gitu.
Listingnya ya udah ini Maybelline 65. Ombrenya pakai apa? Enggak usah di ombre lah. Ntar enggak jadi kelihatan kalem. Dia kan biasanya enggak ombre tuh. Sebenarnya enggak usah lah. Biar full aja. Maksudnya kita tuh harus ngeliat Jihan yang lain gitu loh, gak Jihan yang itu doang. Eh, siapa kan ada apa? Cus. Sempat kan, Ji? Sempat. Perjalanan. Orang deket? Deket-deket, orang deket. Gue biasanya dulu. Gitu, guys. Bukan model, itu klien, guys. Ya sih kalian nyangkanya model kan? Masa aku pagi-pagi udah make up model, ngapain udah tidur? Terus tuh zaman kan aku pernah cerita sama Hanja kalau Hans, aduh cewek cantik Hans. Blablabla aku ceritain gitu lah, gitu kan. Terus habis itu, oh itu tuh Jihan gitu. Terus kalau ketemu Hanja terus lagi ngumpul tuh kayak terus ngebahas Jihan tuh kayak, ih jadi malu, jadi malu kayak seolah-olah aku suka sama Jihan gitu loh. Itu tuh mulutnya Hanja. Hanja nonton gak di sini? Iya Mbak Hanja. Nonton gak dia gak keluar? Ini gak ada deh. Gitu. Kakak sering ini kan di angkringan yang deket depan Mbak Hanja itu gak sih? Dulu pas iya kan? Pas Hanja terakhir-terakhir mau pergi tuh. Kan sama ini juga ya, Mbak Nuning gak? Jadi aku pernah kayak, aku kan suka muji orang, kayak itu loh, Jihan cantik gitu kan. Terus siapa lagi kupuji gitu banyak kan. Terus tuh kalau aku udah muji tuh langsung, kalau ada orang itu, girl itu Jihan. Kayak, kalau aku suka gitu, kamu tau gak aku terus ke gap yang malu sendiri tuh loh. Terus kayak orang goblok itu, aku, aduh ya ampun, maksudnya Hanja tuh apa gitu. Gimana guys, Uhti ini ya ampun, ini melambangkan anak UAD banget ya, makeup-makeup kayak gini. Udah kan merah. Orange, Kak. Orange, so terus lipstiknya tuh merah gitu-gitu. Anak-anak UAD tuh gimana sih? Kalau aku lagi dapat klien anak-anak UIN, anak-anak UI itu kalau misalnya di Mas Gali kuliah di UAD, iya. Oh yang lipstiknya merah-merah itu ya? Jahat. Maksud kamu anak-anak UAD pada menor gitu dandanannya? Gak semua ya. Jangan kalian pukul rata. Bentar guys. Uhti, ya ampun. Assalamualaikum Uhti. Enggak sih, aslinya gak ukti-ukti banget. Ukti guys, ya tuh guys. Mana sih tadi? Terus aku beginilah guys, makeup untuk wisuda si dia. Terus kalau mau buat ini apa namanya? Yang bagian alis, gua garapin dikit dulu. Sehat-sehat. Okay.
Wih, cuma istirahat sebentar guys, berarti aku. Abis ini langsung ada berita pagi ya? Iya. Kalau nggak ada tuh aku mau bawa ke rumahmu gitu, kemana gitu. Kalau ada gitu tuh aku nggak bisa kemana-mana. Yuk, udah selesai. Sekarang kita ganti baju dulu, ini make up untuk si Uhti. Kayak ada yang kurang terus gitu loh guys, tau gak sih bagian sini itu. Oke lah. Oke. Kita ganti baju dulu, pokoknya ini dialah total looknya untuk make up wisuda untuk special Jihan. Karena jadinya apa galak, jadi cantik banget, masya Allah. Thank you, bye bye teman-teman.